Tahukah kalian, Gedung Sarinah sebagai pusat perbelanjaan Kota Malang dulunya merupakan gedung modern perkumpulan elit-elit Eropa dan koleganya, yakni Societas Concordia. Ketetapan ini tertuang dalam Staatsblad yang diajukan pada pemerintah kolonial untuk mendapatkan status resmi disahkan sebagai badan hukum. Sama halnya dengan Societas Concordia lainnya, berbagai macam aktivitas yang berlangsung di Societas Concordia Malang ini sebagai tempat hiburan, seperti berdansa, bermain biliar, permainan kartu, dan tempat pertemuan elit-elit Eropa. Bergaya Indies Empire, Gedung Societas Concordia Malang pernah menjadi tempat sidang kain EP di tahun 1947. Sebelum akhirnya dihancurkan oleh para pejuang kemerdekaan demi mencegah dimanfaatkan kembali oleh Belanda.